Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Yohan Munakin. Ya, tadi di awal video gue sengaja ngambil suasana di Jalan Roda, tempat Kopi Jarot, tempat gue sekarang kerja. Jalan Roda biasa disingkat Jarot, ini satu jalan kecil di tengah kota Manado, di pusat utamanya kota Manado. Di mana sepanjang jalan itu kiri kanannya berjajar warung kopi dan rumah makan. Pasti udah ada pelanggan masing-masing. Dijadikan juga tempat wisata kuliner karena menunya yang dengan harga yang murah meriah. Di tempat ini lo bisa pesan kopi satu gelas, kopi susu itu Rp8.000. Kalau pesan setengah cangkir jadi Rp4.000. Kopi hitam Rp5.000 secangkir. Kalau setengah cangkir Rp3.000. Uniknya gitu sih, bisa pesan setengah cangkir itu. Oh iya, gue gak ngomongin soal kopi panjang lebar, tapi ini sebagai video pengantar untuk sambungan ke part kedua vlog yang kemarin tentang Stephen Jam, almarhum Stephen Kaligis. Pertama, gue pengen cerita deh, awal pertama kenal Stephen tuh dikenalin Amir Jadah, ex-Amir Jadah Sleng. Itu tahun 2006, sekitar bulan April atau bulan Mei, gue lupa. Tiba-tiba Amir datang ke kantor Koran Sleng dan nawar promosiin, "Wan, gue punya temen nih, penyanyi baru keren karyanya, gue denger dulu deh, siapa tau bisa wawancara buat Koran Sleng." Akhirnya gue bilang, "Ya udah deh, datang aja ke Potlot, kita bikin wawancara terus masukin di rubrik Welcome to Potlot." Dan selalu gue sengaja ngundang anak-anak band gitu ke Potlot untuk wawancara sekitar jam 10 pagi. Artinya minimal mereka harus bangun jam 9 pagi dari rumahnya. Iseng juga sih sebenarnya, tapi di situ gue pengen muji kalau emang dia punya niat untuk maju pasti dia akan bangun pagi. Dan alhamdulillah semua rata-rata datang jam 10 pagi. Waktu itu almarhum Stephen ditemenin Rival Himran, basis Coconut Riz, anak Palu juga yang nemenin dia bareng Amir Jadah. Gue lupa Amir ada ikut wawancara atau enggak, nemenin juga. Oh iya, sorry kalau video ini agak kurang jelas suara karena suasana di sini memang bising. Obam ya gitu, gue bilang tadi kiri kanannya itu warung kopi semua, ada warung makan, jadi bayang ini mah rata-rata 10 orang di tiap warung kopi kan ngumpul, ya bising suasana obrolan. Jadi maaf kalau agak kurang jelas suaranya, gue udah berusaha kerasin volume suara gue. Oh iya, waktu itu Stephen yang ngekonotris pertama muncul di edisi, gue lupa edisinya edisi berapa, tapi yang gue ingat sekitar bulan Juni 2006 deh. Karena waktu itu gue nyelesain tulisannya sambil ikutan jaga di posko Slengker Peduli Gempa Jogja di Imogiri Bantul, Desa Singosaren. Gue ingat deadline-nya di situ pas ada kejadian gempa. Itu pertama kali Stephen dan Coconut Riz masuk di Koran Sleng. Akhirnya sampai ini mereka bisa ikutan main di konser ulang tahun Sleng di Pantai Karnaval. Gua ketemu Stephen juga di, kita nonton konsernya Paul Gilbert di Pantai Festival Ancol. Dan di beberapa acara-acara indie, terutama di sekitar Gor Bulungan. Dan selanjutnya ya ketemu di beberapa konsernya juga sih, di Bogor, ikutan mereka di semobil pulang dan nonton konsernya Stephen Coconut Riz, ikutan di mobil mereka pulang dan makan nasi kotak bareng dalam perjalanan. Waktu promosinya masih lengkap, masih ada almarhum Opa Teddy, almarhum Arai. Beberapa kali juga Koran Sleng diundang di Kerelasi, Wisma Relasi, di tempat label yang Stephen Coconut Riz. Masalah ya, gue lupa ingat juga. Tapi waktu itu ada apa sih, ini konser launching album akustika nih, DVD akustik kalau nggak salah, yang MC-nya adalah Budi Aceh, template Koran Sleng waktu itu. Mulai disitu sering ya, setelah pertemuan di pertengahan 2006 tadi ya, itu sering ketemu di acara-acara berikutnya di luar kota ataupun Jakarta. Dan almarhum tetap
sederhana. Semua personil Top 7 Token Artis memang orang-orang yang sederhana ya, yang ngerasa bintang dimanapun ketemu. Dengan santai mereka akan teriak manggil nama kita duluan. Gak ada batasan kayaknya. Yaudah, ikutin deh sama video berikutnya yang sebenernya videonya udah ada sih, yang gue bikin vlog di pantai, pinggir pantai kemarin, dan sengaja gue cut di tengah karena gue merasa ada yang kurang, harus disambung dulu nih. Oke, gue bikin kopi dulu. Ya, itu sih kenangan tentang Tepeng dengan bandnya Stephen Coconut Entries ataupun ketika di Stephen Jam. Tapi di luar itu memang banyak cerita seru juga sih. Kayak 2009 kayaknya mereka main di salah satu kampus di Bogor, di Universitas Pakuan. Dan gue ngeliput konser mereka. Informasinya masih lengkap, ada almarhum Teddy, almarhum Arai. Abis konser, karena mau keluar di pintu utama pasti banyak penonton, akhirnya panitia mengarahkan lewat jalan belakang yang langsung tembus ke arah jalan Barenang Siang, ke arah terminal Bogor, dan akan membelok ke tol Jagorawi. Ini gue nebeng di dalam mobil itu, diajakin Tepeng, ikut aja sini sekalian. Dan disitu gue melihat kesederhanaan anak-anaknya. Gila, yang tanya di mereka baru berapa menit yang di panggung, dipuja-puja orang, sekian penonton ikutan joget nyanyi bersama mereka. Dan di dalam minibus tersebut dengan santai mereka melahap nasi kotak bagi-bagi sekalian, dan gue pun dapat salah satu nasi kotak makan bareng mereka dalam mobil. Ternyata abis gigs di Bogor itu mereka harus main lagi di daerah Taman Mini Jakarta Timur, dan Tepeng yang ngajak gue, udah lu gak usah pulang, ikut lagi deh ke Jakarta nonton kita lagi main. Gue bilang, ya gak mungkin lah, udah di Bogor ngapain gue balik lagi ke Jakarta. Tapi mereka sedikit masa, dan gue bilang gak bisa, gue harus turun di sini. Jadi bagi sebelum belok ke arah tol Jagorawi ya gue turun di situ. Itu salah satu keseruan yang sederhananya, begitu santainya mereka cuek makan nasi kotak dalam mobil. Padahal baru beberapa menit yang lalu dikerubutin penonton, fans. Itu sisi lain yang orang mungkin gak ngelihat langsung, banyak orang gak bisa ngelihat langsung sisi-sisi kesederhanaan mereka itu sih. Ya kayak album Tepeng dan teman-teman gitu. Tapi di luar itu juga sering beberapa kali ketemu di beberapa acara yang memang ya tetap aja kayaknya santai. Tapi terakhir ketika ketemu di Menado itu obrolannya udah lain nih, tema obrolannya yaitu tema keluarga. Mas, gua nanya ke Tepeng gimana keluarga, dan Tepeng pun nanya gua gimana anak lu. Jadi obrolannya obrolan bapak-bapak lah. Ya emang situasi udah kayak gitu sih. Ya itu tadi kenangan yang tentang almarhum Tepeng alias Stephen Coconutris. Kita sini nggak nyangka sih. Secepat itu dia akan pergi meninggalkan kita semua dengan karya-karya hebatnya yang bikin gebrakan reggae yang di press di era ini. Ya, lebih baik kita kirim doa yang agar dia mendapatkan tempat yang terbaik di sana, dan kalau yang tinggalkan juga bisa ikhlas sabar, pasti semua ada imannya di balik. Perlu juga kita bisa dikepanjangan. Ikuti aja semangat lagu-lagunya Stephen Coconutris maupun Stephen Jam, pasti kita bisa bangkit semua. Oke, itu dulu deh vlog dari gue kali ini. Cuaca makin gak terlalu cerah dan air laut mulai naik juga. Tapi panas juga sih karena di pinggir laut. Oh ya, pas hari ini habis salat Id Hari Raya Idul Adha tanggal 20 Juli 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam.